is up YouTube, back with me, Beams Aryo. Dan hari ini kita akan mengajak Snowa renang. Nanti akan ada teman gue yang nemenin. Bang. Siapakah dia? I don't know. Nonton aja dan lihat. Cuaca sih hari ini bagus. Semua cerah, Snowa juga dalam keadaan sehat. Kadang kalau kita mau ngajak mereka traveling atau misalnya renang, pastiin mereka dalam kondisi yang fit. Jangan sampai drop, karena itu bisa mengakibatkan mereka sakit. Alright, kurang lebih sih itu. So, I'll see you guys. Bye. It's okay. Hello. Hello. Oh my god, here's my friend. Hi. Hi. How are you? Baik. Oke, okay, jadi kan tadi gue bilang gue akan ditemenin oleh seseorang. Well, here she is. Dia adalah, hi. Namanya adalah Deandra Putri. Deandra Putri adalah seorang penyanyi ya? Belum keluar sih singlenya. Wow, berarti mau ada single perdana, keren banget. Doain ya guys, yeah. Ini lagi isi bensin, aku ciduk ya ceritanya nih. Ciduk, makanya aku kaget banget, kirain siapa nih mau masuk. Gak usah mas, makasih ya. Hai, jadi ini nih yang namanya Snowa. Eh tapi first things first, before we do anything, let's hear your voice. A song, come on, a song for us, just a short one, come on, come on. Apapun, whatever you want. Snowa juga penasaran nih, pasti pengen denger nih. Oke, okay, guys. Aduh, kayaknya okay, malu, guys. kayaknya malu. Kayaknya nggak nyangka banget, tiba-tiba masuk mobil disuruh nyanyi, iya kan? Iya, ditodong. Jadinya carpool karaoke dong. Oke, okay, let's hear her sing. Kita lihat, kita dengar guys. 3, 2, 1. Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandamu. Bang. Caramu melihat dunia, ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hati. Harus memilikimu, tapi bolehkah aku selalu di dekatmu. Wow, beautiful, beautiful. Anyways, jadi hari ini kita akan ngajak Snowa berenang. Oke, berenang. Ya, sebenarnya dia itu udah pernah renang, cuman di kolam yang cetek. Nah, gue tuh pengen ngajak dia renang di kolam yang dalam. Oh, no. Dia udah bisa berenang belum sih? Sebenarnya begini, renang bisa nggak bisa sih. Tapi gue ngeliat dia tuh natural. Jadi pas dari awal gue beli kolam karet gitu, dia tuh udah langsung kayak posisi renang gitu. Oh. Which means saatnya dia mencoba yang dalam. Dan gue juga penasaran pengen lihat nih kalau yang dalam tenggelam nggak ya? Jangan dong. Gak dong, jangan dong. Oh iya, Snowa nih umurnya berapa sih? Sekarang Snowa itu umurnya 3 bulan 14 hari. 3 bulan 14 hari. Yes. Nah kalau masih ukuran papi kan ini berarti. Yes, masih papi banget. Papi itu butuh apa? Kebutuhan khusus nggak sih misalnya makannya? Oke, papi hal-hal penting harus diperhatikan adalah. Tentunya mereka harus minum obat cacing. Itu penting banget untuk awal. Udah kayak gitu mereka harus vaksin. Vaksin apa aja? Vaksin itu 3 kali. Ada M4, terus ada Bordeaux something itu buat batuk, terus nanti terakhir ada rabies. Ini semua penting. Terus mereka selalu harus ada air bersih. Karena mereka jangan sampai dia dehidrasi, harus minum. Kurang lebih sih itu intinya. Selain itu, ya mungkin misalnya kita bisa ngelatih mereka obedience gitu kan. Terus kayak Snowa nih dari kecil masuk mobil tuh udah harus kalem, tenang. Terus itu sih kurang lebih kalau untuk papi. Kita udah sampai di lokasinya di mana kita akan berenang. Yay, Snowa sudah sampai. Beuh, gue senang banget kalau udah nyampe karena super dingin banget. Super dingin ya. What is up guys? We are here. Then the weather is warm, tapi nggak hujan. By the way, kamu bawa sandal nggak? Nggak. Serius? Nggak apa-apa. Oh my god, ini gua nggak bohong nih. Mendung gini aja akan bikin gua kebakar.
Tapi ya udahlah. Asli, my skin is so sensitive. I'm not joking nih. Ini lucu banget nih. Snow masih takut-takut nih turun ya. Come, come, have a look. Snow, come on girl. Let's go. Come on girl. Come on. Oh, udah hebat. Yuk, kita langsung masuk sini. Kamu ada pakaian buat basah-basahan? Enggak ada buat basah-basahan sih, cuma bawa baju ganti. Jadi kamu bakal pakai ini ke airnya? Emang bakal nyemplung banget aku. Kan airnya segini, kita harus masuk. Oh, enggak apa-apa. Oke lah, digulung. Bisa digulung. Terus kita kalau misal basah ganti baju pakai apa kalau aku siram? Jahat ya kalau disiram nih. Aku sih bakal nyiram fix banget emang kita lagi main. Aku bawa baju ganti. Bawa. Oke. Okay. Sit. Nah, dia harus bisa tunggu. Harus bisa tunggu dulu. Ini penting. Ini aturan juga buat anjing. Walaupun dia kecil harus diajarin. And then, okay girl. Kamu si Snow Warrenangnya? Bagus, keren. Ini pertama kali di kolam yang agak dalam. Yes, pertama kali. Kalau di rumah itu kita punya kolam karet dan sebenarnya kaki itu masih kada nyampe. Tapi nanti kita akan nyoba yang full dalam buat melihat dia benar-benar bisa renang atau enggak. Yes, mereka anjing golden itu kalau udah ketemu air pasti happy banget. Dan sekarang dia punya teman baru, Pipo. Sebenarnya sih nggak terbatas ya, yang penting kalau gue pribadi sih mereka udah makan, jadi ibaratnya udah ada energi, terus dia, terus kalau masih papi, papi itu kan nggak bisa handle energinya sendiri, kayak anak kecil aja, dia akan main-main sampai akhirnya dia drop, jadi gue akan biarin dia setengah jam main, kita renang di sini, and then done. Jump. Alain good girl, boom. Boom. Tadi itu udah gue rencanain dan Diandra nggak curiga samsek. Sama sekali loh. Tapi tadi cara dia nyemplung itu
luar biasa, epic banget. Itu kayaknya menurut gue sebuah 9-gag moment. Jahat. Aku kaget loh, sebagai bener-bener gak nyangka bakal dicemplungin. Kayak badannya kaku, terus kayak mau mencengkram, cuman gak ada cengkraman. Jadi kayak gini, kayak terus gue ngeliat, saya dia pake senengan nih. Iya, gue ngeliat kepala dia kayak blup masuk. Tapi gue senang banget sih ngeliat Snow White itu natural swimmer, karena dia akan banyak berpetualang bersama gue dan Snowy, dan kayaknya dia akan enjoy banget keliling-keliling menikmati alam, sama seperti halnya Diandra enjoy banget nyemplung ke air. Makasih lo. Anjing kalau berenang, emang kaki belakangnya harus naik? Ada anjing-anjing yang mereka gak terbiasa renang, jadi kaki belakangnya itu tendangannya gak bagus, jadi otomatis mereka akan tenggelam. Nah biasanya kalau untuk kayak gitu, kita harus ajarin buat ngegerakin kakinya secara pakai tangan, kita gerakin manual, atau kita topang dikit. Nah, atau kita bisa juga pakai pelampung. Ada pelampung buat anjing, kayak Snowy punya pelampung warna merah, cuman karena Snowy masih kecil, mendingan tunggu dia besar. Nah, inti dari pelampung, even anjing jago renang pun kita pakein, karena itu akan membuat dia lebih nyaman dan lebih bertahan lama untuk dia dalam air. Pasukan katak nyemburnya begitu. Makasih. Terus tadi udah grooming juga, sekarang udah cantik lagi. Cantik, wangi, fluffy. Tinggal nanti masuk mobil pasti dia tidur karena capek. Dikasih minum jangan lupa, takut dehidrasi, ya kan? Karena walaupun renang dia mereka nggak minum, ya benar-benar kayak minum. Udah kayak gitu sampai rumah seperti biasa, semua akan makan. Karena dia masih papi, makannya masih aku kasih 5 kali sehari porsi kecil, sama dia minum susu, udah, terus dia istirahat di kandang. Gitu. Aku tuh shock banget loh tadi dicemburin. Bener-bener gak nyangka. Oh no. Sweet banget. Anyway teman-teman, makasih udah pada nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Yes, kalau lagi nonton video gue, check out her channel, nanti gue akan taruh linknya di bawah. Diandra Putri yang tadi barunya. Diandra Putri. Pakai R ya. Diandra Putri baru dibenerin. Diandra Putri. Oh, putrinya juga pakai Putri. Diandra Putri. Oke, okay. Yang tadi kalian bisa lihat kan dia bisa nyanyi suaranya bagus. Ditunggu singlenya.